Aku baru aja pasang shader di Minecraft 1.19.2. Wow, itu sangat bagus. Karena Minecraft di versi ini tidak bisa dipasang shaders, guys. Jadi untuk memasang shadersnya itu sangat rumit, guys. Nope. Mungkin akan ku kasih tahu tutorialnya bila video ini mencapai 100 like, kalau bisa. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja showcase headersnya, guys. Oke, kita mulai. Nih, nggak clickbait ya, guys ya. Ini 100% no clickbait. Oke, untuk shadersnya yang aku pasang ini adalah shaders BSBE RD Material Support 1.19.2 ke atas. Ini versi lightnya, guys, karena untuk versi yang original HP ku nggak kuat. Oke, kita mulai aja. Nggak usah banyak basa-basi ya, guys ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, shadersnya udah kepasang dengan baik dan bekerja dengan baik, guys. Oke, aku bingung, guys, karena aku udah lama banget nggak pakai shader. Ada satu hal bagian yang sangat aku sukai, guys, dari shader BSBE ini, guys. Airnya, guys, begitu realistik, cuy. Tuh, guys, ini kayak ada pantulan dari awan di atas sana, guys. Tapi nggak ada untuk mataharinya, guys. Itu aneh mungkin. Jadi kalian bisa lihat di hotbarku di bawah ini, guys. Ada beberapa pencahayaan yang boleh kita coba di video kali ini. Aku ingin melihat pencahayaannya di tempat gelap dulu, guys. Oke, kita mulai dari obor. Oke, menurutku pencahayaannya smooth banget, guys. Lanternnya seperti ini. Oke, nggak bisa di daun ternyata. Oke, nanti kita lihat pencahayaannya di malam hari dengan seksama ya, guys ya. Oke, di sini ada campfire. Waduh, aku sangat suka untuk pencahayaannya, guys. Nggak terlalu terang tapi pas gitu, guys. Aku ingin melihat pencahayaan dari lavanya, guys. Ya, nggak terang-terang banget, guys. Kurang lebih kayak gini lah pencahayaannya. Oke, mungkin aku akan mencari tempat yang sangat gelap. Cave mungkin. Oke, di sini ada pasir, guys. Menurutku pasirnya lumayan silau, guys, di mataku, guys. Ini sangat terang untuk pasirnya. Oke, aku udah berjalan cukup jauh dan nggak nemu goa, guys. Mungkin kita langsung saja mereview untuk malam harinya, guys. Waduh, untuk malamnya gelap banget, guys. Oh my god. Waduh, untuk pencahayaan di malam harinya ini keren, guys. Keren banget. Pasirnya di sana sangat terang. Oke, untuk pencahayaannya bagus, guys. Ini apaan coba? Oke, ternyata ini pasir, guys. Kurang lebih segini untuk pencahayaan malamnya, guys. Kita beralih ke sunset, guys. Kenapa aku buka setting sih? Oke, mana nih sunsetnya? Kok nggak berasa seperti sunset? Untuk sunsetnya kurang dapet menurutku, guys. Di sana untuk mataharinya, guys. Oke, kita bakalan coba untuk glowing ore-nya, guys. BM, dan inilah hasil ore-nya, guys. Kita coba untuk malam harinya, guys. Oke, ini waduh, ini guys buktinya, guys. Ini untuk redstone ada cahayanya, cu. Kalian bisa lihat sendiri, guys, untuk cahaya dari redstone-nya. Tuh. Mantep gak tuh? Ini shader ada glowing ore-nya, guys. Untuk mempermudah kita mining di dalam goa yang gelap, guys. Waduh, ini keren banget, guys. Screenshot ini. Oke, guys. Terima kasih yang udah nonton video aku kali ini.
See you the next time guys. Jangan lupa download untuk shadersnya di link deskripsi. Guys, bye bye.